Selamat pagi guys. Hari ini saya akan akan siang ikan keli, dan lepas siang kita akan membakar ikan keli ini jadikan salai. Hari ini saya dekat tempat saya tengah mensiang ikan keli ternakan saya sendiri. Okey. Pagi ni saya akan ambil ikan keli dekat tong saya ni. Saya siang ikan. Okey, ikan keli ternakan saya untuk kita buat salai untuk malam Christmas. Okey, 25 hari bulan nanti. Kecil. Ini kita ni. Okay, ini ikan keli ya guys. Besar-besar juga. Okay guys, ini ikan keli yang saya tangkap tadi. Okay, tangkap tadi saya dah matikan dengan garam. Okay, maaf video saya tak ambil tadi. Kita matikan dengan garam. Okey, saya mulai untuk penyiangan ikan keli. Okey. Dah habis mati ya semua. Ini saya dah proses dengan garam. Okey, kita proses penyiangan untuk ikan keli. Keli kita dah habis siang. Dan ni kita akan letak dekat sinki untuk kita campur dengan tepung untuk kita hilangkan lendir-lendir dia.
Oke, kita buat pembersihan di singki. Kita agak pembersihan itu lah. Oke. Agak bersingki buat pembersihan ke sini. Ke sini nanti kita akan kita buang lendir yang lama dulu, buang darah dulu. Baru kita letak tepung nanti, cuci dengan tepung. Senang prosesnya seperti ini lah. Proses kembali. Ya. Sekejap lagi kita akan pakai tepung tepung gandum. Okey, kira lah tepung gandum ke tepung beras ke sama je boleh. Kita nak hilang ke lendir ikan ya. Okey, air dah mengalir keluar. Tak ada air, kita akan buka tepung gandum ni ya. Okey. Lepas ni kita akan tabur tepung gandum ni dekat inilah keli ni. Macam ni proses dia. Proses kita nak hilangkan lendir lendir keli ni, kita hilang lendir keli. Okey, lepas ni baru kita kacau. Okey, proses kita kacau bagi sama rata, kacau dengan tepung ni ya. Kita gaul sikit. Gaul keli ni sama rata. Hilangkan lendir dia. Okay guys, macam ni lah kita nak hilang kelendir dia. Dah sama rata, dah tepung dah salut semua badan kengkeli tu. Kita nanti kita cuci lah. Cuci terus dengan air lah. Kita tengok kengkeli tadi lah. Tengok lendir dia dah kurang lah. Lendir dia dah kurang. Okay. Buat tepung ni akan meresap lendir yang tadi tu, lendir ada dekat badan kekeli ni ya. Okay. Ni kita proses untuk pembersihan kekeli. Okay. Kita akan buat pembersihan, proses pembersihan badan keli tadi ya. Okay. Kita tengok ah, ini dekat badan keli ni pun tak ada, dah tak ada lendir dah. Okay, bersih tak? Macam ni cara saya lah. Cara saya nak membersihkan lendir pada badan keli ya. Okay, tak susah. Senang je. Ada setengah orang dia suka pakai limau. Okay. Buah limau lah. Bagi macam buah limau tu. Ada setengah orang dia suka pakai air garam saja. Okay. Tapi saya lebih suka pakai tepung lah. Tepung ni segala lendir hilang. Kalau garam kurang sikit lah, dia ni bau ada lagi. Okay. Cuka pun boleh. Takut kekeli jadi masam lah. Dia kena meresap ke isi dia jadi masam. Okay. Senang. Bersih lah.
Okay guys, macam ni keli yang kita dah proses tadi. Okay, nampak isi dia, dia tak ada lendir ya. Kita proses pakai tepung. Kita pakai tepung cap bunga ros, tapi tepung-tepung lain pun boleh pakai. Okay, nampak dia punya isi dalam bersih. Bersih. Isi tak ada lendir ya. Bau pun tak ada. Okey, bahannya kita nak hilang ke bahannya pakai itulah. Hilangkan lendir dia. Okey, lepas ni kita akan campur garam. Okey, kita nak buat salai nanti. Laban serai tu kita akan nyalai ikan tu. Kita akan nyala ikan tu kebun dia lah. Bisa alai tempat kami nyalai lagi. Okay, kita akan salai dekat kebun sana. Ada tempat kita dah siapkan untuk salai ikan. Okay, salai ikan keli. Okay, dia tu akan guna garam tu lah. Garam ada penama buah di penama askal. Okay, nama garam, garam halus Birudin. Okey, pasal garam ni bagus, kita akan campur pakai garam ni ya. Kita bagi dia rasa buat salai. Kalau salai rasa tawal dia tak sedap. Kita campur lah. Kita pakai garam halus ni. Zaman dulu-dulu dia akan bagi ikan tu garam dulu kan, supaya isi ikan tu tak jadi lembut. Sekarang ni kita amalkan juga, kita akan bagi garam. Okay, kita kacau semua garam yang kita tabur sekali dekat ikan ni, bagi dia sebati, bagi dia masuk isi ikan meresap. Kita isi ikan tapi jangan banyak, kita letak garam. Anak mayuah kita ikan garam berikan tu ikan pau masin. Nanti masin lagi ikan salai masin jadi ya. Nama dia akan jadi salai masin. Nanti dia akan jadi salai masin, tak jadi salai yang betul-betul salai. Okay, macam ni ya. Tak kira lah ikan keli, ikan mana-mana ikan pun kalau kita buat salai, kita campur garam sikit. Okay, ni proses dia. Proses kita sebelum kita buat salai ikan. Okay, nanti kita akan pergi ke ada hutan sana, tempat kita sediakan tempat persalaian untuk ikan ini. Okay, lagi kita akan kenlah agai nu kita nyalaikan kan berparak ni, parak nyalaikan. Kuasa dah sebati. Okey, kita asai ke air ikan tu lah. Okey, kita rasa air ikan ni okey, rasa dia tak masin sangat. Jangan bagi masin. Cukup-cukup, sedang-sedang saja masin dia, rasa dia. Jangan kita kalau letak banyak garam sangat, cukup-cukup. Okey, macam ni tip dia, tip untuk kita nak buat salai. Okey, kita kacau sikit lagi, kacau sikit lagi. Okey, yang ni kita biar dulu, biar 1 jam meresap, nanti kita buat salai. Okey guys, jom kita pergi ke kebun salai kita.